Andai saja ada seseorang di antara kita kaum muslimin, dia tidak mengakui kenabian Nabi Musa atau Nabi Isa alaihi musallatu wassalam, dia mengatakan Isa bukan Nabi atau Musa bukan Nabi, kafir. Karena rukun iman kita adalah iman salah satunya kepada kitab-kitab dan rasul-rasul. Dan kita punya predikat muslim karena kita mengimani semua rasul-rasul itu, berarti kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat Al-Quran membicarakan masalah itu. A'udhu billahi minasyaitanirajim, la nufarriku baina ahadim min rusuli. Tugas kita tidak akan membeda-bedakan di antara rasul-rasul tersebut. Dan baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku, itu seperti orang-orang mengelilingi bangunan yang sangat indah. Mewah sekali istana itu. Semuanya lengkap kecuali satu batu bata saja. Lalu orang-orang yang mengelilingi mengatakan, andai saja batu bata itu di saat diletakkan, maka akulah batu bata yang satu itu. Semuanya nabi-nabi punya agama yang satu, Islam.